Yani abi şey yapacak bana. Ve mobilya malı dahtı. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Ya, sekian lama gua nggak upload video. Dan pasti kalian bertanya-tanya, bang, kenapa kok hilang semenjak abang terakhir kali upload si Kimi Hime? Ya, karena video, bukan video sih, karena PC gua ini tiba-tiba kena korup. Atau kalau kalian pernah kenal komputer ya, untuk khususnya teknisi komputer, pasti kalian tahu tentang hard disk yang korup atau dibilang kena virus kayak gitu ya teman-teman. Dan itu gua harus menggantinya dengan yang baru teman-teman, mumpung gua punya cadangan teman-teman. Ya, jadi kalian subscribe dulu channel gua biar gua bisa berkembang untuk kedepannya teman-teman, dan like ini sebanyak-banyak, share ke teman-teman kalian atau ke sosmed kalian teman-teman. Oke, dan kali ini gua main DOM tentang Mission SWAT part pertama ya teman-teman. Present DOM Mission by DDR. Baiklah, selamat pagi semuanya dari komandannya ya. Hari ini aku beri tugas untuk kalian untuk menangkap ketua teroris yang berada di cepat banget ya, yang berada di dalam hutan. Oke, jadi apakah kalian siap untuk melaksanakan tugas ini? Siap, Pak. Baiklah, tugas ini akan dipimpin oleh Sergei. Jadi apakah kau siap melaksanakannya? Siap, Pak. Ya, harus siap dong. Oke, akan ku siapkan kendaraan untuk kalian. Kita sudah nih. Baiklah, targetnya ada di hutan. Jadi kalian harus berhati-hati. Selamat bekerja. Komandannya polisi bro. Oke, ini kemana nih? Wait a minute. Cuy, kemana cuy? Kata mapnya cuy. Kita perkecilin dulu. Oh my god guys, kita harus pergi ke sini ya. Keluar cuy, kita pergi keluar map dari sini ya. Berarti kita lewat ke ini nih. Wait. Wait. Kita langsung ke situ. Lewat mana ya? Gua lupa dah. Oh iya, lewat jalan besar guys. Lewat jalan besar bisa nih. Ke sini nih. Karena kita boot misi yang terpenting guys, jadi kita harus selesaikan misinya. Oh ya, bagi kalian yang nanya-nanya tentang konten GTA 5 sementara nggak ada dulu teman-teman, karena gua mau mau beli harddisk yang baru untuk main GTA 5. Karena size GTA 5 itu bukan main ya guys, size nya kalau kalian bisa lihat di channel gua itu pernah gua upload ya, itu size-nya 70-an cuy. Itu aja ada modnya gitu kan. Nah makanya gua pikir-pikir dulu, karena size-nya besar, gua mainin game GTA San Andreas dulu ya guys. Karena nggak mungkin gua mainin GTA 5 di PC gua yang sekarang ini. Aduh, makanya kalian subscribe ya teman-teman. Subscribe, subscribe itu gratis guys, nggak bayar, nggak bayar kecuali kuota kalian gitu kan. Makanya kalian irit-irit cuy. Nontonnya ya mungkin nontonnya gak apa-apa, gak selesai. Yang penting kalian sudah nonton gitu kan. Apa kalian nontonnya sampai selesai juga gak apa-apa teman-teman. Yang penting kalian itu sudah mengklik video gua gitu kan, dan di-share ke teman-teman kalian untuk menontonnya lagi gitu kan. Yang belum menonton, aduh sorry. Yang belum menonton kawan-kawannya, kalian share ke teman-teman kalian gitu. Jangan gak di-share teman-teman, jangan nonton sendirian gitu kan. Karena videonya itu membahagiakan untuk kalian semua gitu kan. Kita lurus aja ya teman-teman, karena kita belok situ pasti nggak kedapet. By the way guys, kalau kalian nanya-nanya, bang kenapa radarnya hilang bang? Ya radarnya hilang karena video gua kemarin gua upload tentang roleplay.
roleplay GTA San Andreas di server Indonesia. Nah, itu kan hilang guys radarnya. Nah, makanya di sini radarnya juga hilang. Oleh sini. Dan ditambah ya teman-teman, GTA 5 gua itu ya save game yang gua terakhir misinya apa ya, gua lupa dah misinya itu. Kalau gua masih inget-inget ya guys, terakhir kali gua misinya ngangkatin mobil itu, nah itu terakhir kali guys, terus sama nyirup ganja gitu kan. Nah, bagi kalian yang belum nonton, kalian nonton aja di playlist gua ya, tentang GTA 5 atau apa itu, playlistnya banyak tuh. Di pani momen, lewatan guys. Okay, kita sudah sampai di sini guys. Aku tidak melihatnya pak. Tunggu dulu, aku melihatnya pak. Di manakah itu? Apakah kau melihatnya James? Di atas bukit sana pak. Wah, sepertinya tidak ada tanda-tanda di sini. Baiklah, kalau begitu ayo kita ke sana. Baik, pak. Wah, keren ya pasukan gua ya, guys. Ayo, pasukan kita mau ke mana lagi nih? Ayo kita ke atas sana. Ke atas mana, cuy? Gua ngeliat dulu mapnya. Oh, lurus aja. Ayo naik. Ayo, bro, naik, bro. Oh, terbalik guys. Terbalik. Gua harus belok ke sini. Lah, kok nembusnya ke sini ya guys? Setelah gua tadi. Lah, bentar. Oh, dia kalau lurus kita nembusnya ke sini guys. Jadi kita harus naik ke sini. Harus lewat ke atas. Apakah mobil gua ini bisa naik ke atas guys? Subscribe ya guys, subscribe. Subscribe buat untuk naik ini aja guys. Oh, kita lurus aja. Ah, ini nih. Wih, ini nih guys. Wah, ada rumah hidden nih. Wait. Wait. Okay. Wah guys, banyak banget guys. Terorisnya banyak banget. Weh, mobilnya meledak cuy. Oke, ini kawan-kawan kita membantu ya teman-teman. Oke, nice. Oke. Oke, teman-teman. Wah, gila. Darah gua sekarat, cuy. Masuk ke sini. Bersambung. Yes, bersambung, guys. Misi Reflex Plus. Oke, teman-teman, itu dia video gua tentang Mission SWAT. Gimana kelanjutannya di part 2-nya? Nanti gua upload setelah video ini, teman-teman. Ya, jadi gua upload video ini dan gua post nanti gua posting ke part 2-nya, teman-teman. Gimana kelanjutannya? Kalian subscribe sekarang, teman-teman. Yang masih belum subscribe dulu. Ya. Subscribe dulu baru kalian melanjutkan part 2-nya. Kalau like-nya sampai 50. Ya, like 50 gua bakal mainin ini. Oh, kan like-nya aja. Like-nya minimal 5 ya. Nah, oke. Kalau 5 like ini, like video ini sampai 5 kali, gua bakal lanjutin part 2-nya, teman-teman. Dan views-nya sampai
20 gua mainin lagi, lanjut ya, lanjut sampai 20 dan 5 views, oke okay? Oh 5 views, 5 like ya, 5 like 20 views, oke okay? Gua dari Henry Gamers, thanks for watching and happy gaming, bye bye.